Perkenalkan, nama saya Gita Diapatrujana dari Prodi Ilmu Gizi Tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai pembuatan spaghetti aglio e olio dalam praktikum Taste of the World kali ini. Untuk resep dan cara pembuatannya, disimak yuk di part selanjutnya. Ini untuk bahan dan alat yang digunakan. Masuk ke proses pembuatan. Rebus pasta dimulai dari air dingin, seperti ini, baru nyalakan api. Untuk mempersingkat waktu, potong-potong daun parsley diiris tipis serta cabai merah, seperti ini, dan sosis. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu minyak atau olive oil, seperti ini. Rebus 10-15 menit saja untuk pastanya. Masukkan bahan-bahan seperti ini. Setelah dimasukkan bawang putih, masukkan lagi minyak. Nah, setelah pastanya matang, lalu masukkan ke wajan seperti ini. Aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan garam dan kaldu untuk seasoningnya. Selanjutnya, ting bisa menggunakan garpu juga bisa. Seperti ini, tata sampai rapi dan bagus. Nah, jadinya seperti ini. Spaghetti aglio e olio. Dan ini untuk pembahasan singkat mengenai spaghetti aglio e olio. Terima kasih, sampai jumpa.